Hello, hai. Hari ni saya nak buat kuih kolek kacang ya. Yang ni memang simple dengan mudah, memang boleh buat dia. Ikut step by step itu sahaja ya. Sekarang saya nak tunjuk bahan-bahan untuk kolek kacang ya. Saya ambil santan 4 cawan ya. Gula putih saya ambil 1 cawan. Air saya ambil 2 cawan. Gula merah saya ambil 1 cawan. Kacang, tepung kacang hijau saya ambil 2 cawan. Yang ni santan pekat dia, saya nak buat tahi minyak ya. Saya ambil 1 cup ya, terpulang pada masing-masing. Nak banyak ataupun sikit dia. Daun pandan saya ambil dalam 2 helai, potong kecil ya. Yang ni garam, secukup rasa saya gunakan garam bukit dia. Sekarang saya tunjukkan cara-cara nak buat. Okey, sekarang saya panaskan kuali ya. Saya masukkan 2 cawan air. Masukkan gula merah dengan gula putih sekali ya. Kalau siapa nak manis boleh tambah ya. Saya buat kurang manis ya. Okey, daun pandan, garam secukup rasa ya. Okey, tunggu sampai gula ni nak betul-betul nak larut ya. Bagi dia masak. Lepas dah mendidih, kita tapis ya. Okey, sekarang dah mendidih ya. Gula pun dah larut. Sekarang saya nak tutupkan api ya. Okey, yang ni dah siap ya. Gula kita dah siap. Sekarang saya nak buat tahi minyak ya. Okey, sekarang saya nak tuangkan santan ya. Kita sekarang nak buatkan minyak tahi ya. Saya gunakan santan segar ya. Saya tak pernah buat dalam santan kotak. Saya buat dalam santan segar sahaja. Kalau siapa nak cuba dalam santan kotak pun boleh ya. Tapi saya tak pernah buat. Okey, sekarang dah siap ya. Tahi minyak ni saya dah siap. Nak cukup macam ni ya. Kena garing. Nak macam ni. Nak betul-betul nak perang ya. Tak boleh hitam ya. Kena perang sahaja ya. Nanti hitam dia pahit. Okey, sekarang air gula ni dah siap tapis ya. Sekarang dalam ni saya nak masukkan tepung. Okey, sekarang kita nak gaul sebati ya. Paling penting kita kena gaul sebati. Lepas tu, kita nak masukkan santan sekali ya. Ukuran paling penting ya. Dalam ni ukuran mesti kena paling penting. Okay, sekarang saya nak tapis ya. Yang ni kena masak dalam api perlahan ya. Paling penting jangan gunakan api terlalu besar ya. Dia kena api kecil dengan perlahan. Okey, sekarang dah cukup ya. Dah cukup dah macam ni. Sekarang saya nak tutupkan api. Okey, dalam loyang ni saya gunakan loyang bulat ya. Saya ambil plastik, saya sapukan minyak kelapa ya. Paling penting kena sapukan minyak kelapa yang tadi kita buat tahi minyak ya. Sekarang saya nak masukkan dalam ni ya, dalam loyang ni ya. Okey, sekarang kita nak rata ya. Kena padat. Baru dia cantik dengan kemas ya. Sekarang saya padat. Bagi dia licin. Okey, sekarang kita nak taburkan tahi minyak ya atas ni. Okey, sekarang kita kena nak tunggu betul-betul nak sejuk baru kita boleh potong ya. Tunggu sampai dia sejuk. Sekarang dah siap ya, dah sejuk ya. Sekarang saya nak potong ya. Ikut pada masing-masing nak potong. Shape mana pun terpulang pada masing-masing ya. Okey, sekarang dah siap potong ya. Tengok memang cantik. Lapisan dia pun memang cantik ya.
dia tak ada keras sangat, dia memang lembik ya. Tak ada lembik sangat, tak ada keras sangat ya. Okey, sekarang kuih dah siap ya. Memang mudah boleh buat ya. Barang pun tak berapa banyak. Memang cukup sedap ya. Saya selalu buat dalam santan segar ya. Tak pernah buat dalam santan kotak. Kalau boleh, cuba dalam santan kotak ya. Sekarang boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.